Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ya, langsung aja saya ingin mereview 9 jenis batu akik dari banyak jenis batu akik yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung aja review satu persatu. Nah, yang pertama ini adalah batu fosil galih kelor yang sudah mengkristal. Bisa kelihatan ya cahayanya. Teksturnya kecoklatan, kehitam-hitaman. Baik, ini yang pertama. Terus yang kedua ada batu anggur, batu raja biru langit. Ini biasanya disebut batu anggur atau nama ilmiahnya Chalcedony. Bahannya sudah mengkristal. Baik, lanjut yang kedua ada kecubung air. Nah, kecubung air ini biasa nama dari labnya quartz. Quartz ini ada juga yang berwarna ungu, itu biasanya kita sebut kecubung Kalimantan atau bungur Tanjung Bintang dari Lampung. Ini jenisnya sama dengan bahan ini, bahan unsur pembentuknya dari quartz. Ini juga biasa disebut kecubung es. Kita lanjut yang ke-4. Yang ke-4 ini warnanya kehitam-hitaman. Ini adalah kecubung wulung. Kecubung wulung. Dia kalau di center dia berwarna merah. Warna merah ya.
biasa disebut kecubung wulung. Baik, kemudian lanjut yang ke kelima. Ini batu giok nabire, hijaunya hijau tua. Di center sama saja dia tembus. Hijaunya hijau tua. Giok nabire. Oke. Kita lanjut yang ke 6. Ini biasa disebut Black Jet. Black Jet dari Aceh. Black Jet dari Aceh. Kalau dia di center, warna dasar hitam. Kalau di center, dia berwarna hijau. Kalau dia di center berwarna hijau, ini biasa disebut batu black jet. Nah, kemudian lanjut yang ke nomor 7. Batu junjung derajat atau batu Sulaiman. Dia coraknya seperti ada garis-garis yang menyudut atau menyiku, atau ada bentuk bulat yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 8. Yang ini batu black opal Kalimaya, Banten. Dia bisa membiaskan warna-warna, berbagai macam warna. Kalimaya, Banten, orang menyebutnya. Baik, kemudian kita ke batu yang terakhir. Batu yang terakhir ini batu hijau Garut. Kalau dia dalam nama gemologinya Green Chalcedony. Warnanya hijau seperti hijau botol. Sudah mengkristal.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sedikit banyak jenis batu akik yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi jenis-jenis batu akik yang ada di Indonesia yang mungkin belum saya sebutkan dalam video ini. Lebih kurangnya, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Salam satu hobi, salam gemson Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.